PLT Bupati Cianjur, Haji Herman Suherman, melepas calon jamaah haji kloter 34 yang berjumlah 404 calon jamaah haji Kabupaten Cianjur yang terdiri dari 188 jamaah laki-laki dan 216 jamaah perempuan di Gedung Dakwah Kantor Kementerian Agama Cianjur, Senin 15 Juli 2019. PLT Bupati dalam sambutannya mendoakan kepada para calon jamaah haji semoga selamat sampai tujuan hingga kembali ke rumah menjadi haji mabrur. Jaga kesehatan, jaga nama baik Kabupaten Cianjur, dan patuhi aturan yang berlaku supaya kelancaran serta kemudahan selama melaksanakan ibadah haji akan terlaksana sesuai harapan, tegas PLT. Jaga kesehatan, pergunakan ibadah, juga jaga nama baik Kabupaten Cianjur. Cianjur itu terkenal dengan masyarakatnya yang somea, ramah, tata krama. Ini tetap harus dijaga bahwa Cianjur ini masyarakatnya berbudaya luhur. Kemudian juga yang selanjutnya saya mohon doanya oleh Bapak Ibu nanti di sana di tempat-tempat Kebul Jabar, saya mengatakannya untuk keselamatan Cianjur. Cianjur agak kondusif, tidak ada apa-apa, dan Cianjur bisa lebih maju dan agamis. Turut hadir Porkopimda, Ketua Tim Penggerak PKK Hajah Anita Sincayani, Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur Haji Aban Subandi, jajaran kantor Kemenag Cianjur, jajaran BAJ, jajaran MUI, serta tamu undangan lainnya.